Untuk alat-alat juga seperti apa sih, ini kan nggak mudah ya ketika orang melihat kemampuan pemain di tenis juga apa sih, sudah ada pengakuan lah, sudah ada yang namanya wih jago nih, atlet banget tadi Sapi Papi bilang gitu. Gimana kak? Gila, atlet banget dari mana? Karena menang kan? Karena pernah menang kan? Itu menang juga karena luck aja, karena beruntung, bukan karena jago, enggak lah, jauh banget. Karena apa ya, memulainya kan bukan dari kecil. Tenis ini bukan olahraga yang apa ya, yang mudah gitu. Kelihatannya gampang tapi it's so freaking hard. Jadi emang susah banget. Kalau untuk pertandingan yang ini ada formula baru nggak sih kamu? Asik. Kita aja belum jago, formula baru apa? Strategi maksudnya? Enggak ada. Masih lebih ngelancarin aja dulu, karena jujur emang masih jauh banget dari masa sih. Susah tenis, apalagi kalau kayak Raffi gitu, mungkin kenapa dia dalam setahun ini bisa perkembangan ini karena tiap hari kan. Kalau aku kan seminggu cuma sekali dua kali, jadi memang apa ya, frekuensi pelatihannya itu kalau pengen jago banget mungkin sehari, tapi ya udah konsisten berapa jam. Kalau aku kan cuma seminggu tuh, kalau lagi nggak kerja yang gimana-gimana cuma bisa seminggu paling dua kali, itu cuma 2 jam, jadi memang agak deg-degan sih. Tapi ketika memang ini akhirnya disupport gitu ya, ada orang juga yang maksudnya yang bisa membawahi ini semua dengan kegiatan olahraga ini sendiri, lo akhirnya gencar dengan main tenis ini sendiri, memang udah hobi dari dulu atau ketika akhirnya ya udah ikut-ikutan awalnya akhirnya bisa? Awalnya sih ikut-ikutan aja, karena kayak kok kelihatannya kayak gampang ya gitu, pas nyoba padahal susah banget, nggak segampang yang kita lihat dan kita pikir, karena memang teknik, memori otot itu memang harus sering latihan baru bisa benar-benar kita menguasai. Kalau jarang memang agak susah sih, dan aku kendalanya agak susah karena jarangnya itu. Takut cedera otot nggak sih kang? Iya, dan dijaganya seperti apa? Kemarin. Oh iya, nah itu kenapa tuh kak? Kenapa kak? Karena bego aja. Tapi kalau belum bisa kan kecenderungan kita untuk cedera itu pasti ada ya. Ada. Ya mungkin raketnya keberatan, nggak mau, cara pukulnya masih salah, jadi memang susah. Ada pernah cedera yang parah nggak sih kalian? Tapi kalau ini kata dokter butuh waktu berapa lama pemulihan? Fisioterapi, bukan dokter. Kebetulan belum. Jadi, udahlah ini ya ligamennya aja yang kena agak apa inflamasi gitulah. Jadi ya hopefully seminggu dua minggu. Kita terpacu untuk bisa mau lagi kayak gini walaupun banyak tadi sempat ada cedera. Terus selesai yang pertandingan kemarin gitu kan, itu kan seru-seruan lah, lucu-lucuan lah. Terus ya selesai itu ya sebenarnya nggak ada kepikiran buat hari ini gitu, lebih kayak ya udah lanjutin latihan aja karena udah ngebuk lapangan 6 bulan udah dibuk ya. Kalau nggak dipakai lagi ya sayang kan, buang-buang duit. Jadi ya udah lanjutin aja latihan terus tiba-tiba nanti kita main lagi ya. Gue malah jarang latihan lagi, jadi ya udahlah gitu aja. Tapi intensitas untuk latihan partnernya siapa kak? Ya, tadi ada melihat itu partner saya hadir semua kecuali partnernya Raffi. Kalau dibilang seberapa yakin ya, karena kita ngelawannya Raffi ya, kalau dibilang harus yakin cuma kok gue ada kegalauan sedikit ya di hati gue. Ya dia kan lumayan, menurut aku di antara kita semua paling jago lah dia. Bukan berarti nggak bisa dikalahin, bisa aja. Kan sejago-jago Raffi pasti ada juga momen-momen kesalahan yang dia bisa bikin gitu. Tapi ya, itu anak kan luck-nya cukup besar ya. Jadi ya, karena dia itu tipe orang yang secara mental di lapangan itu dia sangat bisa mengontrol. Terus kedua juga dia cepat banget gerakannya, dalam artian cepat mengambil keputusan. Orang yang cepat mengambil keputusan geraknya pasti cepat. Nah itu kelebihan dari Raffi. Jadi
saya kan yang lawan lagi, bukan saya ya, teman-teman laki-laki yang ada di tim saya. Jadi kita semangatin aja. Tapi kalau pengennya lawan sama siapa? Lawannya mungkin sama Gigi aja ya. Yang pan-pan aja gitu. Yakin menang ya Kak? Yang yakin menang ya? Yang yakin menang. Ya udahlah, ya kalau di rivalin dia harus yakin dong. Berarti lebih untuk update dong, kemarin udah dapat bunga. Udah, terima kasih. Percaya enggak sih sama mitos-mitos Kak Luna? Kak Luna percaya sama mitos-mitos gitu enggak? Thank you Kak Luna. Oke, teman-teman bisa langsung ke bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.